cerah, kita jalan-jalan kembali. Selamat datang di channel Agung Basai Channel. Nikmati perjalanan kita. Kita mau kemana, pokoknya ikuti terus biar kita enjoy bareng di sana. Oke. Licin. Kalau ya ke tempat-tempat pegunungan, air terjun, wisata alam, ya jalannya inilah. Tapi nggak apa-apa, serunya di sini. Kalau nggak gini ya kurang seru. Pokoknya ikuti terus channel kita. Kita nanti.
sampainya di mana, tujuannya kemana. Pokoknya no skip-skip, lanjut perjalanan, gas kuy. Nanjak juga, kita nyampe lagi di sini di kebun teh karena kita belum puas waktu kemarin datang ke sini. Kita lanjut ke sini lagi bersama teman-teman yang lain. Terus ikuti terus perjalanan kita. Gas kuy. Oke teman, ini dia perjalanannya lumayan. Ini belakang saya itu terjal. Mesti jongkok teman-teman. Ini kita lagi mau turun bekas longsoran. Di sini bekas longsoran, jadi agak sulit buat turun ke bawah. Lihat jalannya sudah tertutup karena musim hujan, mungkin jadi
tanahnya jadi longsor, teman-teman. Sama air terjun Bunar di sana, di atas sana nanti kita ke sana lagi, tapi kita nikmatin dulu air yang ada di sini. Mau cuci-cuci dulu, cuci-cuci kaki. Oke, yuk terus ikuti video ini. Oke, teman-teman, kita sudah sampai di air terjun Bunar di atas saya. Di atas air terjun Bunar sama model kita, model ibu kota. Lagi-lagi ke sini karena kenapa? Karena kita belum puas datang ke sini. Tempatnya bagus sekali. Kita berenang di sana nanti. Berendam juga. Foto-foto juga bagus. Oke, ikuti terus channel ini. Jangan skip-skip pokoknya. Pantengin terus. Ini dia air terjun Bunar, teman-teman. Teman-teman, kita sudah sampai di air terjun Bunar. Sudah dua kali kita datang ke sini karena belum puas kemarin, jadi kita datang lagi bersama teman-teman yang baru. Mereka lagi menikmati di sana, di air terjun di sana, sambil foto-foto juga. Dan ternyata di bawah air terjun Bunar ini masih ada air terjun yang lainnya, teman-teman. Di bawah air terjun Bunar ini. Nah, kita tadi lihat ke sana, ke bawah, ternyata cukup tinggi juga. Karena belum ada akses jalan untuk mencapai ke sana, jadi mungkin lain waktu kita datang lagi ke sini. Buat kita cari akses jalan menuju air terjun yang baru di sana. Gak tahu namanya air terjun apa, cuman air terjunnya cukup tinggi, sama seperti air terjun Bunar ini, tingginya. Di bawah air terjun ini, di sana, di bawah sana, ternyata masih ada air terjun yang lain dan belum bisa kita menuju ke sana karena tidak ada akses jalannya. Mungkin lain waktu kita coba lagi, kita cari
di Air Terjun Bunar. Jangan lupa terus ikuti channel ini teman-teman, dan support terus agar kita selalu menyajikan video-video air terjun atau perjalanan, makan apa kayak yang lainnya untuk teman-teman semua. Terima kasih, gas kuy.